Hai semuanya, apa kabar? Selamat berakhir pekan dan semoga hari kalian menyenangkan. Mohon maaf sekali saya belum bisa mengupload video terbaru. Dan semua video dalam semua yang ada dalam video ini adalah video lama loh. Dan semua ini saya kumpulkan dari Instagram saya. Dan ini bukan video orang ya, ini video saya sendiri. Dan saya menemukan ini awal-awal pertama dulu membuat konten. Saya menemukan ini kalau nggak salah di tahun 2017 loh guys. Ini jenisnya itu SkamBot Film dan warnanya biru ya. Ketika masih kecil, ketika masih udah dewasa dia tuh akan tumbuh sayapnya berwarna hijau. Pokoknya stay tune terus ya di video ini. Dan untuk sekarang saya belum bisa kembali ke hutan karena saya masih sibuk dalam bekerja. Dan semoga aja kalian nggak bosan melihat video ini. Dan jika saya bisa menumpang hidup dari channel ini, mungkin saya akan mengabadikan hidup saya dengan membuat konten guys. Saya akan membuat konten terus ke hutan, tapi untuk sekarang belum bisa. Ya jika saya mendapatkan apa-apa dengan ini semua, ya saya menginap di hutan kek, bikin tenda atau gimana kayak gitu, saya rela aja sih. Dan semoga kalian semua bisa mensupport terus ya. Dan sebenarnya di sini tuh banyak sekali yang lalu lalang siang hari itu, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Selama bekerja dengan smartphone ini ya hanya itu saja yang bisa saya lakukan. Ya ini guys, dewasanya itu loh. Ini tahun 2019 kalau nggak salah. Udah pernah juga kayaknya kalian nontonnya video ini yang fullnya loh. Cantik banget kan SkamBot Film itu. Susah juga sih nemu yang spesies ini soalnya kecil banget. Bagus banget kan, kayak kartun gitu, kayak lukisan kan guys. Nah ini tiap propus elegan ini kalau nggak salah juga awal konten deh saya bikin konten menemukan ini. Dan ini loh serangga pertama kali yang bikin saya tuh semangat bikin konten. Ini belalang sembah anggrek pertama yang pernah saya temukan ya. Ini tiap propus elegan betina loh anakannya, ini lucu banget kan. Saya dulu pernah pelihara ini deh. Bahkan sampai dewasa lagi. Nggak kawin-kawin lagi itu belalang. Kasihan banget. Dan ini dewasanya guys. Buat kalian yang belum tahu ya. Ini saya menemukannya tuh di tahun 2020. Belum lama kok saya ngupload tentang ini. Mungkin ada banyak dari kalian yang nonton video ini. Ini udah dewasa banget kan. Kayak gitulah warna bentuk sayap di bagian dalamnya itu. Ini lagi marah loh dianya itu. Semoga saja saya bisa menemukan spesies-spesies lainnya ya guys ya. Bantu terus supportnya. Dan buat kalian yang mohonlah bagikan video konten-konten saya ini yang burik ini ya. Bagi kalian buat yang layak lah istilahnya yang untuk dibagikan gitu loh guys ya, tolong ya guys, bantulah guys, orang susah ini guys. Semoga saya pun gak keputus-putusan gitu loh bikin kontennya. Saya ingin sekali memperlihatkan lebih banyak lagi jenis-jenis kepada kalian semua. Ini boxer mantis Hestiasula major loh, dan saya gak pernah menemukan ini lagi. Semoga saja saya bisa memperlihatkan jenis-jenis yang lainnya kepada kalian semua, kepada dunia, kepada orang-orang yang di luar angkasa ya. Ya jika mereka mau nonton sih. Jadi tolong bagikan ya guys ya, bagi konten saya yang menurut kalian layak lah untuk dibagikan. Jika kalian mau membantu orang susah ini ya guys. Oke guys, terima kasih telah menonton guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya guys. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Jangan lupa bagikan ya guys. Bantu support orang susahnya ya guys. Dan see you next video guys. Bye bye. Selamat hari Minggu dan selamat berakhir pekan.
Sampai jumpa lagi semuanya, guys. Bye.